السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh adiatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Kaifahalukum, apa khabar semua pada malam ini? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam ...12 Syawal ini, sekali lagi kita sama-sama dapat beramal dengan amalan yang soleh. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Ustaz mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan ibadat setelah Ramadan Al-Mubarak, iaitulah puasa 6 yang mesti diselesaikan di bulan Syawal ini insya-Allah. Sebelum Ramadan hari itu, Ustaz telah membaca berkaitan hukuman bagi orang yang meninggalkan solat. Kali ini kita masuk pada huraian bab zakat dan kitab Mukasyafatil Qulub. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita pada malam yang penuh barakah ini, malam 12 Syawal ini insya-Allah. Zakat ini merupakan di antara rukun Islam yang mesti ditunaikan oleh kita ke atas hamba-hamba yang berkemampuan, memiliki harta cukup nisab, cukup aur dan sebagainya. Bagi orang yang kaya, yang memiliki harta, yang menunaikan zakat, itu merupakan di antara ciri orang-orang yang berjaya, ciri orang-orang beriman yang berjaya. Kerana menunaikan zakat ini merupakan di antara rukun Islam. Macam menunaikan sembahyang, kita baca bab menunaikan sembahyang, kemudian kita baca bab hukum orang yang meninggalkan solat, disediakan neraka saqar kepada orang yang tidak mendirikan solat. Zakat juga, kalau orang tak menunaikan zakat, diseksa juga pada hari akhirat. Kita baca apa yang dihuraikan oleh Imam Ghazali dan kitab Mukasyafatil Qulub ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat yang berharga kepada kita. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatil Qulub dalam bab zakat ini, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, Surah Al-Mu'minun ayat yang 4.
dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Di antara kejayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman ialah orang yang berjaya berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Allahu Akbar. Dan banyak lagi lah ciri-ciri orang yang mencapai kemenangan. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un dan sebagainya. Ayat yang keempat, walladhinahum lizakati fa'ilun. Tentang ini Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat dipukulkan padanya lempengan-lempengan api, dibakar dalam neraka jahanam dan distereka perut dan punggungnya dengan api, yakni seluruh tubuhnya. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin, ia akan diulang lagi. Itu terjadi pada suatu hari yang qadanya 50 ribu tahun hingga diputuskan hukuman di antara para hamba. Ia melihat jalannya adakah ke syurga atau ke neraka. Dahsyat hadis ni. Orang yang memiliki harta emas dan perak, memiliki harta, dia mesti keluar zakat. Kalau tak keluar zakat, inilah akibat dia. Sebagai contoh, kita ada duit dalam simpanan bank, kalau kita simpan RM80,000 ataupun RM40,000, nah, kita lock je, kita tak cara pun, tak keluar zakat. Itulah dosa besar yang akan kita hadapi. Ada orang dia lupa benda ni. Dia semayang tak tinggal, puasa bulan Ramadan, tapi harta dia ni dia tak keluar zakat. Sedangkan dia dah layak dah, nisab cukup dah. Lalu Maidan sebut nisab zakat tu sebagaimana yang dipaparkan dalam kenyataan tu, papan kenyataan 21,700. Cukup ni sok ni. Kalau 40,000 kena keluarlah. 30,000 kena keluar. Begitulah yang lebih pada tu. 40,000, 200,000. Keluar 1/40 je. Bukan keluar semua. 1/40 saja. Hal itu ditegaskan dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis Nabi ada. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, yakni mengeluarkan zakat, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka, disereka dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, kena azab tu, kena seksa tu, kemudian dikatakan pula pada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35.
Maknanya kita simpan duit untuk diri kita sendiri. Berbangga dengan kita duit banyak. Zakat dah buat keluar. Nah, bila kita mati, kita akan diazab. Rasalah musibah ni, tak keluar zakat. Rasa. Itu dahsyatnya. Azab Allah Ta'ala berkaitan dengan zakat. Kata Imam Ghazali seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecelakaan bagi orang-orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Orang-orang fakir berkata, mereka orang kaya telah menzalimi hak-hak kami yang engkau wajibkan ke atas mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku akan mendekatkan kamu dan menjauhkan mereka dari rahmat. Kecelakaan bagi orang-orang kaya disebabkan orang fakir pada hari kiamat. Contohnya kita kapung ni lah, orang kaya tak keluar zakat. Orang miskin terabai, orang fakir terabai. Pada hari kiamat, orang fakir di kampung ni akan bangkit beri royak kepada Allah Ta'ala. Royak kepada Allah Ta'ala. Ni orang kaya ni, nak keluar zakat lah. Dia kata, dia telah menzalimi hak kami yang sepatutnya diberikan, dikeluarkan. Kerana zakat yang dikeluarkan ada hak asnah. Antaranya apa? Fakir, miskin. Oh, ni sahih dah. Lepas tu kalau orang bayar zakat di maidan kan, orang kaya-kaya kan, maidan benarkan kita ambil 2/8 untuk fakir dan miskin. Boleh buat keluar. Kita bagi sendiri, ada masalah. Menunjukkan bahawa antara asnah zakat tu orang fakir dan orang miskin. Allahuakbar. Ya? Sebab itulah disebut di sini. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Maknanya hak harta zakat tu bagi orang miskin. Sama ada orang miskin tu minta ataupun tidak, itu hak dia. Yang mesti kita agihkan, sampaikan. Ya. Senang. Dia banyak lagi fi sabilillah, orang berhutang, orang terputus bekalan, orang musafir terputus bekalan. Amin zakat. Yang ni orang yang menguruhkan zakat ni. Lepas tu kita tak boleh berbangga banyak. Contohnya Maida, bagi contoh lah. Yang dia kutip zakat kan, kita tak boleh berbangga dengan banyak kutipan. Sedangkan dah agih pada orang miskin, fisabilillah dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena. Sebab dia ada bahagian dia. Amin. Orang yang menguruhkan zakat. Allah. Jadi kena sampaikan kepada orangnya. Sebab apa? Sebab banyak ayat dan hadis Nabi berkaitan dengan zakat ni, sebab zakat ni adalah rukun Islam yang mesti ditunaikan bagi orang yang mempunyai harta. Kalau kita tengok resit orang kita bayar apa ni? Orang kita bayar apa zakat terah baru ni. Zakat terah baru ni kan? Resit dia kan? Zakat terah tu bawah kali. Hak atas tu macam lagi zakat, macam-macam zakat. Zakat emas, perak, zakat harta, zakat pendapatan, zakat macam-macam. Kedian sekali zakat tu. Zakat orang kita bayar tu, zakat fitrah hujung Ramadan tu, hak bawah kali, yang ke-8. Banyaknya zakat. Ya. Bayangkanlah dosa kalau kita tidak menunaikan zakat. Seterusnya Imam Ghazali menceritakan,
Sekelompok tabi'in pergi mengunjungi Abu Sanna. Ketika mereka menemuinya dan duduk di sampingnya, ia berkata, "Berdirilah, marilah kita mengunjungi tetangga kita yang ditimpa kematian saudaranya. Kita ingin bertakziah kepadanya." Ghazali cerita di zaman tabi'in. Zaman tabi'in, tabi'in ini dia sempat dengan sahabat, tak sempat dengan Rasulullah. Sahabat sempat dengan Rasulullah, beriman. Tabi'in beriman tapi tak sempat dengan Rasulullah. Dia sempat dengan sahabat. Muhammad ibn Yusuf Al-Qaziani berkata, "Kami pun berdiri dan pergi bersamanya mengunjungi orang itu, orang yang kematian adik dia, saudara dia. Kami mendapati dia sedang menangis tersedu-sedu dan membimbangkan saudaranya." Dia menangiskan apa? Bimbang saudara dia hok mati. "Lalu kami mulai bertakziah dan menghiburnya." Kami pun berilah kata-kata yang menghibur hati dia, ucapan takziah, nah, beritahu sabar, nah, insyaallah, nah, begini. Ha, mudah-mudahan arwah tergolong di kalangan orang yang beriman. Ha, begitulah. Ha, tu kita pergi ziarah pun kita ucap takziah lah. Ha, ucapan menghiburkan hati. "Akan tetapi ia tidak menerima takziah dan penghiburan kami." Dia menangis, tak terima. "Kami berkata kepadanya, 'Tahukah kamu bahawa kematian itu adalah yang mesti ditempuhnya?'" Ha. Nah, setiap orang akan mati. Bila dia mati, maka kita kena redha. Ia menjawab, "Benar. Namun aku menangisi dosa-dosa yang dilakukan saudara aku siang dan malam." Ha, saudara dia ada buat dosa yang dia tahu. "Kami lantas bertanya," sahabat tabi'in ini bertanya kepadanya, "Sudahkah Allah menampakkan hal gaib kepada kamu?" Ia menjawab, "Tidak." Allah tak menampakkannya. "Namun," ini dia cerita ni. "Namun, ketika saya menguburkannya," dia cerita ni, dia menguburkan adik dia, "dan menutupnya dengan tanah, serta orang ramai sudah kembali balik, tinggal dia seorang. Saya duduk di samping kuburnya." Dia duduk di samping kubur adik dia. Orang lain balik dah, biasa kan, lepas sesar belaka, orang pakat balik lah. Ya. Jadi dia tak balik. Dia duduk di kubur adik dia. "Tiba-tiba ada suara dari dalam kuburnya yang mengatakan, 'Oh, apakah mereka meninggalkanku sendiri menahan seksaan? Padahal aku telah berpuasa dan mendirikan solat.' Perkataannya itu membuatkan saya menangis." Dengar perkataan daripada kubur adik dia, dia menangis. Sebab orang tinggal dia, sedangkan dia kena seksa. Sedangkan dia semayang, dia puasa. "Saya menggali tanah itu untuk melihat apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba saya mendapati kubur itu dipenuhi api yang menyala-nyala." Kubur terbakar. "Pada lehernya melingkari rantai dari api. Rasa persaudaraan menyentuh hati saya. Lalu saya menghulurkan tangan saya untuk menarik rantai itu dari lehernya.
Akan tetapi jari jemari dan tangan saya terbakar. Kemudian dengan perlahan-lahan ia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu kelihatan hitam terbakar. Lalu saya menutup semula kubur itu dengan tanah. Setelah itu saya pulang ke rumah. Bagaimana saya tidak menangisi keadaannya dan bersedih kerananya. Allahu Akbar. Bayang kalau terjadi pada kita. Tak? Ha, bayang terjadi pada kita. Mesti sedih, mesti menangis. Tengok adik kita ataupun abang kita ataupun ayah kita ataupun mak kita kena seksa sebegitu rupa. Ha, bayangkan. Kami bertanya, apakah yang pernah dilakukan oleh saudara kamu di dunia? Ia menjawab, dosanya ia tidak membayarkan zakat harta. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Tapi tak bayar zakat harta. Diseksa sebegitu rupa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa kita kena muhasabah diri kita. Kalau kita dikurniakan kelebihan harta, jangan lupa bayar zakat. Kalau tak ada harta, jangan bimbanglah. Yang ada harta ni. Ha? Bayar tunai zakat. InsyaAllah, ha? Kita akan selamat. Kemudian kami, para tabi'in berkata kepadanya, inilah kebenaran firman Allah Ta'ala. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu dengan tidak mengeluarkan zakat baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Surah Ali Imran ayat 180. Lalu kami berkata kepadanya, bagi saudara kamu disegerakan seksaan dalam kuburnya hingga hari kiamat. Mana Allah tunjuk benda ini berlaku di zaman tabi'in. Setelah peristiwa tersebut, kami para tabi'in pergi dari situ dan menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Nah, bila benda ni sesar belaka dah, dia pun pergi jumpa Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menceritakan tentang orang itu kepadanya. Saya cerita kepada Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Lalu kami berkata kepada Abu Dzar, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani mati, kami tidak pernah mendengar hal itu terjadi pada diri mereka. Tak pernah dengar orang Yahudi lepas tanah tu tepik ke apa, tak pernah dengar orang Yahudi. Tapi ini orang Islam, semayang puasa, cuma tak bayar zakat. Tak? Adi seksa. Abu Dzar menjawab, tidak diragui sekali-kali, mereka itu pasti masuk neraka. Yahudi, Nasrani, orang mati ni, itu masuk neraka. Semata-mata Allah memperlihatkan kepadamu hal itu. Terjadinya sendiri. Dia dengar cerita, dia mari ke Isyafah. Percaya dia bertaubat, takkan buat sebagaimana orang yang diseksa itu, maka faedahnya baik bagi dia. Dan sesiapa buta dan enggan menerimanya, orang cerita tak percaya, maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri.
Dia kata, dengar cerita. Nah, dia kata, ah, awak je tu. Ah, dengar apa kau? Ha, dah. Ah, maka, ya, dia pun, tidak mengeluarkan zakat. Harta banyak, dia kata apa? Tak ada apa-apa. Ha, maka, tertimpa kepada, bahaya kepada dirinya sendiri. Dan tiadalah aku, kata Allah Ta'ala, berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu. Ha, maknanya, kamulah yang berhak jaga harta ni. Mu nak molek ke, mu tak mau molek. Ha. Sebab itulah pentingnya kita mengeluarkan zakat. Bila turun ayat 34 hingga 35 ni, para sahabat debar berlaku. Dah simpan harta, kemudian nak keluar zakat. Sahabat dah tahu banyak mana nak kena keluar ni. Minta Sayyidina Umar Al-Khattab pergi jumpa Nabi SAW. Sayyidina Umar pun pergi jumpa lah Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu terlalu bimbang dengan ayat ini. Perjelaskanlah ya Rasulullah. Rasulullah kata mudah je. Harta yang kamu ada tu, yang disuruh keluar tu, zakat tu, 1/40. Bila mengkeluar 1/40, jiwa kamu ni bersih. Harta kamu diberkati. 39/40 Rasulullah kata, harta kamu tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta tu berkat. Maka bertakbirlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun bertakbir. Ha, di atas penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya kena keluar tu 1/40 je. 39/40 tu tak payah keluar, tapi diberkati pula, berkat harta. Bayangkanlah. Ini kelebihannya bila kita mengeluarkan zakat. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan ingatlah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Yang ini orang syirik, orang musyrik. Lalu Allah Ta'ala mentafsirkan siapa dia orang syirik dalam ayat ini. Iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya. Dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, mereka yang tidak membayarkan zakat itu sebagai orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Munasabahlah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi golongan yang enggan menunaikan zakat. Di zaman Nabi tunai zakat, zaman Abu Bakar tak tunai zakat. Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan. Kenapa? Ni golongan musyrik, orang murtad. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar menghadapi setahun pemerintahan dia, menghadapi golongan al-murtadin, golongan murtad, orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan pengikut nabi-nabi palsu. Allahu Akbar. Sebab ayat dan surah Fusilat ni sebut orang musyrik. Wa wailul lil musyrikin. Kecelakaan yang besar, neraka wail orang yang musyrik ni. Tidak mengeluarkan zakat. Sebab itulah bila Khalid bin Walid pergi serang kampung, tengok orang bang, orang semayang. Bang ke semayang ke, Sayyidina Abu Bakar kata, perangi. Sebab dia enggan mengeluarkan zakat. Sebab zakat ni adalah hak harta yang mesti ditunaikan oleh orang-orang Islam yang beriman. Ini menunjukkan bahawa
bagaimana pentingnya zakat. Bahkan kalau ada orang nak keluar zakat, orang nak keluar zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar diperangi. Bayangkanlah Sayyidina Abu Bakar mengetah 2 tahun 6 bulan. Setahun habis untuk menghadapi golongan yang enggan keluar zakat dan pengikut Nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab dan pengikut dia, Al-Aswal, Al-Insi dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini hebat sejarah. Sehingga ahli sejarah menyebut, kalau Sayyidina Abu Bakar tidak tegah dengan zakat ni, orang yang tak keluar zakat ni akan di, tak tegah. Ahli sejarah kata, kalau Sayyidina Abu Bakar tak tegah, nescaya orang Islam akan anggap remeh saja dengan rukun-rukun Islam yang lain. Semayang tak payah cara lah. Puasa tak payah cara lah. Kalau tak tegah dengan rukun-rukun Islam ini. Ini menunjukkan bahawa pentingnya zakat. Bahkan Nabi SAW menyebut, antara perkara yang akan menimpa orang yang selepas aku wafat nanti, dan aku bermohon agar kamu tidak menerimanya, iaitulah golongan mereka menahan dari mengeluarkan zakat harta mereka hinggalah hal itu mencegah hujan turun dari langit. Hujan turun dari langit kerana sebab ramai orang tak membayar zakat. Ini disebut oleh Nabi SAW. Kalaulah tidak ada binatang, nescaya tidak turun hujan sama sekali. Kalau ada binatang, hujan turun. Kalau tak bayar zakat, kemarau panjang. Tapi oleh kerana ada binatang, hujan turun. Lepas tu kita kena bertaubat, beristighfar, menunaikan zakat. Kerana orang yang tidak mengeluarkan zakat dikira oleh baginda sebagai orang yang bakhil. Bakhil ni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat kata Imam Ghazali, baginda mencela kebakhilan. Allah Ta'ala membenci orang yang kedekut dalam hidupnya dan dermawan menjelang ajalnya. Dalam hidup dia kedekut, tapi nak mati molek pula. Nak molek nak mati baru nak derma. Baru tu Allah Ta'ala cela, kata Rasulullah. Dua perangai yang tidak akan berkumpul pada orang mukmin, iaitu kebakhilan dan akhlak yang buruk. Nabi sebut dua perangai yang tidak akan berkumpul pada orang beriman, iaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Bakhil ni bukan ciri orang beriman, ciri munafik. Jika orang beriman, ia pemurah. Tunai zakat. Dan akhlak yang buruk. Antara akhlak yang buruk apa dia? Tak semayang. Tak semayang tu bukan orang beriman. Tak puasa. Bukan orang beriman. Tak keluar zakat. Bukan orang beriman. Begitu. Sebab bila kita meninggalkan rukun Islam atau meninggalkan kewajipan yang difardukan oleh Allah Ta'ala, itu akhlak buruk, perangai buruk. Itu jelas. Itu kita kena faham tu. Yang ketiga, Allah Ta'ala telah bersumpah bahawa orang bakhil tidak akan masuk syurga. Orang bakhil tak akan masuk syurga. Mana sabar dah.
ya, diazab oleh Allah Ta'ala bila tidak menunaikan zakat. P. Ramli ada buat cerita tak, nasi labu-labi ya. Ada kan? Ya, labu-labi, kemudian nasi labu-labi. Ada peranang dia, ada peranang pelakon namanya Haji Bakri. Ha, dia buat Haji Bakri. Haji Bakri ni dia tak dapat pahala walaupun dia bagi rumah. Ha, dia tak dapat pahala sebab dia bukan kerana Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang pemurah bukan kerana Allah Ta'ala diseret dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ha, sebagai mana yang disebutlah hadis yang sahih, bila tak ikhlas ni, siapa-siapalah, orang mengajar ke, orang yang berjuang ke, orang yang derma ke, kalau dah ikhlas kerana Allah Ta'ala, semua dah bakar, ada benda dah lepas. Haji Bakir dalam filem-filem ni gitu, orang family nak tunjuk. Sebab dia bermurah bila Cikgu Murni ada. Nah, Cikgu Murni cari kain, nak buat orang anak yatim, oh, boleh bagi. Ha. Cikgu Majid dengan Cikgu Ali lah. Cikgu Majid ke cikgu mana seorang ni? Dia pergi rumah Haji Bakir minta derma untuk anak yatim, beri sekali lah. Ni pengen dia buat cerita ni, saya buat cerita. Kita tengok belakang duduk dengan orang tua-tua lah. Tengok lah, orang muda-muda nak dang kot, kecuali ada ulangan. Bila Cikgu Majid ni dan kawan dia tu balik mesyuarat, ah ha, dia apa, dia kata ke Haji Bakir, kopi no macam-macam no. Ha, tapi Cikgu Murni dia ada pengalaman dengan Cikgu Haji Bakir, dia kata dak betul itu no. Ha, siapanya kata kena kopi dan sebagainya dak betul, dia pergi. Bila dia pergi dia dapat 1,000, Allahuakbar, maknanya Cikgu Majid dak betul lah. Tapi kita kena ingat, Haji Bakir berikan ni Cikgu Murni. Tak, maka sisi. Kita tak ambil begitu. Ya? Kita ambil. Jadi kita kena, sebab orang Bakir ni, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan disebut di sini, Allah telah bersumpah bahawa orang Bakir tidak akan masuk. Yang keempat, waspadalah terhadap kebakilan. Kerana kebakilan mengajak suatu kaum hingga mereka menahan zakat mereka. Ini waspada dengan orang bakhil. Kawan orang bakhil ni kena waspada. Sebab ia akan mengajak kepada apa? Menahan zakat mereka. Ha, kalau orang nak keluar apa? Nak senang-senang kita kupu harta ni. Lepas tu nak uji korang pula. Ha, tak? Ha, nak uji korang pula. Oh, kawan ni pun kata, tu, kok, no. Oh, ni orang malah, orang miskin ni, Allah. Ha, tak payah pergi, tak keluar zakat. Dia berbangga dengan kekayaan yang ada di dunia. Ha, suka lah. Di hari akhirat, Allah Ta'ala tunjuk bagaimana dahsyat ni. Kebakilan menyeru mereka hingga memutuskan tali silaturahim. Adik-beradik, tak sambung silaturahim. Tak cara pun adik-adik dia hok yang miskin. Dia abang kaya. Tak cara adik-adik miskin. Pada tanggungjawab dia. Keluar zakat kepada kaum kerabat lebih afdal. Tapi tak cara. Buat grup keluarga. Atau WhatsApp. Selfie. Makan sedap-sedap. Kentucky makan. Mewah-mewah. Adik-adik orang miskin tak ada rasa apa-apa. Bila zakat, ada nak siapa bantuan ke apa tu. Na'udzubillah kita minta. Patut orang yang bakir ni, dia akan memutuhkan silaturahim. Tak payah, tak keluar. Ada apa ni, tidak menyambung silaturahim. Ada siapa balah. Ya, tak tegur. Ha, hina orang adik-beradik hok miskin ni, hina. Ha, bagi dia. Nah, ha, dia orang yang kaya-kaya. Na'udzubillah kita minta berlindung. Dan mendorong mereka hingga mereka menumpahkan darah. Ha, siapa tahap menumpahkan darah, berebut hati. Ha, sayang. Na'udzubillah min zalik. Ha, Nabi sebut. Dan yang kelima, Allah Ta'ala menciptakan kehinaan.
lalu mengelilinginya dengan kebakhilan dan cinta harta. Yang keliling kehinaan ni apa dia? Orang bakhil dan orang cinta harta. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung. Ha? Kehinaan ada pada orang yang bakhil dan ada orang pada yang cinta harta. Na'udzubillahi min zalik. Kita jangan jadi golongan yang macam ni. Bagus mayang. Tapi zakat tak keluar. Duk bangga di bank beratus ribu. Bangga. Kita kena ingat, walaupun kita berbangga, tapi kalau kita nak keluar zakat, harta itu akan jadi apa? Bahan api neraka. Nyar kita. Nyar kita. Ya. Ha, na'uzubillah min zalik. Dahlah kita tak boleh apa-apa. Dah mati dah. Dah nak merasa dah. Ha, tinggal pada anak-anak. Anak-anak pun kalau tak deru, berebu, balak. Nah. Tapi kalau kita menunaikan zakat harta kita, harta kita diberkati. Allah Ta'ala akan ilhamkan diri kita bagaimana nak menguruskan harta. Sebab apa? Sebab bersih jiwa dan harta diberkati. Allahu Akbar. Ini kelebihan. Kita kena ingat. Al-Hasan radhiyallahu an ditanya tentang kebakhilan. Zainal Hasan ditanya tentang kebakhilan. Lalu ia menjawab, kebakhilan adalah seseorang melihat apa yang diinfakkannya sebagai kerugian. Ini orang bakhil. Bila mari sejik ke sebagai contoh tau. Kita lacau di rumah. Dia bagi. Tapi dia anggap kalau dia bagi tu kerugian. Rugi bagi. Rugi. Itu kebakhilan. Kata Hasan Al-Hasan. Yang ni Sayyidina Hasan. Cucu Nabi SAW. Dan menahannya. Yang ni tak beri derma. Tak keluar zakat. Sebagai kemuliaan. Sebagai apa? Sebagai kemuliaan. Asalnya kebakhilan itu adalah cinta harta. Panjang angang-angang. Takut miskin. Dan cinta anak. Itu asal kebakhilan. Dia cinta harta. Sayang pada harta. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni, insyaAllah. Tak, memberi suatu peringatanlah kepada kita. Kalau kita ada harta, satu hari nanti kita banyak harta, nah, dikurniakan oleh Allah, jangan lupa menunaikan zakat. Kerana ialah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh kita. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita baca ni insyaAllah memberi manfaat kepada kita bersama. Bulan akan datang kita sambung dengan bab amal ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.